Mitsubishi Expander Ultimate yang awalnya berwarna krem kita rubah menjadi full black. Keren banget. Apalagi didukung dengan bahan microfiber, di mana bahan microfiber ini memiliki tekstur dan kualitas 99% seperti kulit asli. Sehingga untuk tampilan kemewahannya, kenyamanannya, dan kualitasnya seperti menggunakan kulit asli. Bagi sahabat klasikuan yang tidak bisa langsung datang ke workshop klasikuan spesialis interior ini karena kesibukan masing-masing, sahabat klasikuan nggak perlu khawatir karena kami memberikan solusinya dengan menyediakan pelayanan delivery order atau home service. Dan yang paling penting, pelayanan delivery order atau home service ini tidak dipungut biaya sedikit pun alias gratis. Kabar gembira bagi sahabat klasikuan, jadi sekarang di workshop klasikuan spesialis interior bukan hanya memodifikasi interior mobil saja, tetapi kami juga menyediakan pemasangan audio custom. Jangan lupa subscribe and like. Nyalain juga loncengnya ya. Kalau loncengnya nggak ada, pakai aja sarung, pasti ketemu loncengnya. Ya, klasikuan. Buat sahabat klasikuan yang lagi nonton video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klasikuan, ketemu lagi dengan aku Devi Yulia di channel YouTube Klasikuan Interior, satu-satunya workshop modifikasi interior mobil terbaik, berkelas, dan berkualitas. Oke sahabat klasikuan, sebelum aku melanjutkan video ini, buat sahabat klasikuan yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil. Oke sahabat klasikuan, seperti biasa di workshop klasikuan spesialis interior, dan seperti biasa juga pastinya di setiap video aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim klasikuan. Nah untuk di video kali ini yang akan aku review adalah hasil modifikasi pada interior mobil Mitsubishi Expander Ultimate yang ada di belakang aku ini. Nah sebelum kita masuk ke dalam dan mereview hasil modifikasinya, aku akan memberikan sedikit bocoran nih. Jadi untuk modifikasinya kali ini, tim klasikuan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber. Nah kira-kira motif jahitan dan warnanya seperti apa ya? Makanya buat sahabat klasikuan yang penasaran dengan hasil modifikasi pada interior mobil Mitsubishi Expander Ultimate ini, sahabat klasikuan gak boleh kemana-mana, harus nonton video ini sampai selesai dan gak boleh di skip-skip. Karena di video ini akan banyak sekali informasi-informasi yang sangat penting dan menarik yang wajib disimak oleh sahabat klasikuan. Oke sahabat klasikuan, langsung aja yuk kita review ke dalam. Let's go! Mitsubishi Expander Ultimate yang baru aja selesai dimodifikasi interiornya oleh tim klasikuan. Nah bisa kita lihat di sini interiornya full black. Nah pasti sahabat klasikuan udah tahu nih, interior original dari mobil Mitsubishi Expander Ultimate ini adalah krem. Nah sesuai dengan request dari pemilik mobil Mitsubishi Expander Ultimate ini, beliau menginginkan interior mobilnya ini dirubah menjadi full black. Nah, karena mungkin dengan menggunakan warna hitam ini, tampilannya akan terlihat lebih mewah, lebih elegan, dan juga lebih eksklusif. Oke, sahabat klasikuan. Nah, aku akan langsung aja nih mereview satu persatu bagian-bagian apa aja yang sudah dimodifikasi oleh tim klasikuan. Nah, pertama-tama pada bagian joknya terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat di sini tampilannya mewah banget.
karena di sini tim Klasikon menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa. Nah, di sini menggunakan motif jahitan diamond. Nah, di mana motif jahitan diamond ini akan memberikan kesan mewah pada modifikasi interior mobil. Apalagi didukung dengan bahan microfiber, di mana bahan microfiber ini memiliki tekstur dan kualitas 99% seperti kulit asli. Sehingga untuk tampilan kemewahannya, kenyamanannya, dan kualitasnya seperti menggunakan kulit asli. Oke, bisa kita lihat di sini juga terdapat jahitan double stitching. Nah, kita bisa buka nih pada bagian armrest-nya juga. Di sini sudah dilapisi dengan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa. Dan ini tampilannya benar-benar terlihat seperti original. Jadi benar-benar rapi banget. Karena memang di workshop Klasikon spesialis interior ini dikerjakan oleh tenaga ahli yang profesional dan juga berpengalaman. Sehingga untuk hasilnya bisa kita lihat sangat maksimal. Audio Jungle. Kabar gembira bagi sahabat Klasikon. Jadi sekarang di workshop Klasikon spesialis interior bukan hanya memodifikasi interior mobil saja, tetapi kami juga menyediakan pemasangan audio custom. Nah, untuk konsepnya bisa disesuaikan dengan keinginan sahabat Klasikon, mulai dari konsep harian, konsep SQ, SQL ataupun SPL yang pastinya didukung oleh tim sound engineer yang profesional dan juga berpengalaman. Nah, buat sahabat Klasikon yang ingin datang langsung ke workshop Klasikon Car Audio Project, kami bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 8 Bekasi Selatan. Selain itu, kami juga menyediakan pelayanan delivery order atau home service. Dan caranya gampang banget, tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini. Maka tim sound engineer kami akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Di mana lagi, pasang audio custom langsung di rumah sendiri. Hanya di Klasikon Car Audio Project. So, make your music sound better. Oke, sahabat Klasikon, kita balik lagi ke modifikasi interior mobil Mitsubishi Expander Ultimate ini. Nah, selain pada bagian joknya, tim Klasikon juga telah memodifikasi pada bagian door trim. Bisa kita lihat untuk bagian door trimnya terlihat sangat mewah dan sangat cantik karena di sini menggunakan motif jahitan diamond yang pastinya didukung dengan kemewahan bahan microfiber. Oke, sahabat Klasikon, selanjutnya kita bisa lihat pada bagian tutup konsol boxnya. Nah, untuk bagian tutup konsol boxnya juga sama nih seperti bagian jok dan juga bagian door trimnya, menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa dan dilengkapi dengan jahitan double stitching pada bagian sisi kiri dan kanannya. Dan yang terakhir bisa kita lihat pada bagian panel dashboard. Nah, untuk di bagian panel dashboardnya ini juga yang awalnya berwarna krem, di sini kita ganti menjadi warna hitam dengan menggunakan bahan microfiber dan juga dilengkapi dengan jahitan double stitching. Oke, sahabat Klasikon, udah lihat kan? Jadi seperti inilah hasil modifikasi pada interior mobil Mitsubishi Expander Ultimate yang awalnya berwarna krem kita rubah menjadi full black. Keren banget. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game. Bagi sahabat Klasikon yang ingin memodifikasi interior mobilnya, langsung aja datang ke workshop Klasikon spesialis interior yang bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26 Jakarta Setia Bekasi Selatan. Nah, sahabat Klasikon bisa langsung berkonsultasi dengan tim Klasikon untuk menentukan bahan, warna, dan motif jahitan apa yang akan digunakan. Karena pastinya tim Klasikon akan memberikan solusi yang terbaik buat sahabat Klasikon. Selain itu, kami juga menyediakan pelayanan delivery order atau home service dan caranya gampang banget, tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini, maka tim Klasikon akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Oke, sahabat Klasikon, jadi jangan lupa ya, selalu ciptakan kenyamanan berkendara hanya di Klasikon Interior Specialist. Nah, satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Jadi, kenapa kita harus pilih Klasikon? Klasikon berkelas karena kualitas. Yeah, man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right.